Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terkurang sehat. Pertama-tama, Bapak ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang Bapak banggakan telah berhasil memasuki jenjang pendidikan ke tahap selanjutnya, yaitu duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Terbakti Besar. Yang kedua kalinya, Bapak merasa di tahun ajaran baru kali ini terasa begitu istimewa. Kenapa? Karena tahun ajaran ini kita kembali mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap melakukan pembelajaran di rumah melalui media pembelajaran online. Baik itu menggunakan pembelajaran Google Classroom, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Pembelajaran kita di semester ini, Bapak masih menggunakan sistem pembelajaran daring. Dan aplikasi pembelajaran yang kita gunakan dalam pembelajaran adalah aplikasi media pembelajaran Google Classroom. Sebelum kita memulai pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, adapun peraturan yang wajib kalian patuhi yaitu pertama, akun yang kalian gunakan untuk login di Google Classroom sudah menggunakan nama asli kalian, dan melampirkan foto kalian supaya guru dapat mengenali kalian. Siswa-siswi yang tua, dua siswa-siswi yang tidak dikenali tidak akan diabsen atau diambil nilainya. Pada aplikasi Google Classroom yang kita gunakan, khususnya pada menu tugas kelas, di situ ada 4 topik atau folder yang berisikan absensi, materi pembelajaran, tugas, dan penilaian. Di setiap pertemuan kalian, semua diwajibkan untuk mengisi absen dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Pada kelas 11 semester ganjil ini, pelajaran informatika ada 2 KD yang akan kita pelajari dengan materi teknik komputer dan komponen jaringan komputer. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada kali ini. Bapak harapkan dalam pembelajaran daring ini kita tetap semangat, selalu menjaga kesehatan dan disiplin waktu, dan juga penuh tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.